Hai semua, jangan lupa nonton Sauran live sekarang juga di net. Tonton buruan. Pak Uye. Coba Pak Uye kasih saya pantun, Pak. Dan dulu ada ini. Wah, kalau begini enggak ada. Ini siapa ya? Kok main kuhu nih? Peksinya, dah cukup. Nah, SKSD. So kenal, so dekat. Wow, berikutnya FYI tuh. Gua baca bahasa Indonesianya. Enggak tahu. For your information. Mana? Berikutnya PW. Posisi WN. Yeay. Ini harganya 15.000 murah loh. Mantap banget, Beb. Sehari bisa laku berapa porsi, Bu? Bisa 180 lebih banyak ya. Karena yang punya. Enak banget. Ini udah berapa? Ini udah ada nasi 15.000. Ibu itu dari aku lahir. Dari ibu, dari saya sudah 3 tahun. Oh, ibu yang namanya Mama Ali, ibunya. Iya. Oh, ibu. Berarti ini resep turun-menurun. Iya. Turun-menurun. Okay. Ini bedanya apa ya sama ini ya? Bedanya kemasannya ini kotak ini. Beda warna ini juga beda. Sama ya. Guys, kita cobain. Ini dumpling, Seng. Kita cobain ya. Kamu apa itu? Ini apa? Enak loh. Enak banget, Pak. Enak loh. Kriuk-kriuk dalamnya. Enak kok. Kayaknya aku nyobain takoyaki ini. Kalau takoyakinya, dia langsung fresh from the oven tuh, langsung dimasak di sini. Bukan di open, bukan di open. Ibaratnya. Oh iya, enak banget ini. Eh, Anwar kasih yang keramik, Mbak. Keramik merah, bata. Kasih diguk gitu. Enak, buat gigi. Diguk. Diguk. Yang manis. Aduh. Yang ini. Gimana, Mbak? Rasanya, Mbak? Kuenya gimana, kuenya? Kuenya enak banget. Cipukisnya benar-benar lembut loh, ketemu susu ya. Instagramnya namanya apa, Mbak? Do.butter. Do, D-O-U-X. Dokes Butter, tulisannya gitu, Dokes Butter. Dokes. Oke, makan terus. Enak banget, bener. Kalau ginjanya, kental banget tuh. Enak, Bu. Iya. Si sausnya itu, wah, enak banget sausnya. Manis, terus pisangnya bukan yang pisang yang manis banget gitu ya. Jadi pas, jadi... Pisang mengkal ya. Pisangnya nih pisang gepok ya, Bu ya? Iya, betul. Berapa gepok, Bu? Lu gebuk apa? Bit. Rasanya balance ya. Enak banget. Ada aroma-aroma smoky-smoky dari bakaran pisangnya. Jadi enggak ada asin-asinnya juga. Krimi-krimi. Eh, ini juga UMKM nih. Eh, udah menjomblo, kamu mau enggak? Aku lelah merindukanmu. Tak sedikit walau hanya sedetik. Kamu seperti bekerja keras di otak. Dan tak kenal kata libur. Merindukanmu adalah candu, dan aku sudah terbang. Jadi aku harap kamu terus di sini menemani aku. Karena kalau misalkan yang didapat sesuatu yang kopi, tidak akan berhenti. Cenderung kecewa, kan bahkan dulu Imam Ibnu Taimiyah tuh ngingetin kalau kita hidup tuh masih gampang sedih sederhana karena kamu bagusin dunianya tapi ngancurin akhirat. Ibarat Endo, best. Yang original masih original nih, belum dipoli-poli, Beb. Sausnya udah kental ginjanya. Kental banget tuh. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba nyebur gak bilang-bilang, emaknya gak bawa baju ganti. Gimana lo ngurusnya gak bawa baju ganti? Udah minjem punya Baim. Ya Allah. Ini oh gini ya, kehidupan gini ya, Bu ya. Bu, kehidupan gini ya, Bu. Ini mah belum bisa apa-apa ya. Belum terjun lo dari gunung. Ini baru kepleset doang. Ya, kalau udah nikah itu
bisa nikah katanya gimana sih nih sepupu-sepupu nggak bener banget ajarannya. Dan cuma lihat yang ketawa-ketawa aja, padahal kita ketawa-ketawa gila. Sihir gue. Kita di sini, eh jangan, kalau di rumah gue cekek. Astagfirullahaladzim. Azim, Irma anak lo itu, Mak. Kok enggak apa-apa sih, Mak? Itu jangan lari-lari di situ, Irma. Karena udah capek. Astaga, tuh jatuh, Mak. Belum nangis, belum bocor, belum benjol. Ya Allah, ini didikan apa sih? Jadi anaknya dibiarin aja gitu. Oh, enggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Awas kepleset. Aku yang bingung. Awas. Gue yang takut. Ini gimana sih, Mak? Ini parah deh. Aku dulu. Aku dipeluk dong. Ikutin terus, ya kan? Yang ini mami, gak bisa hidup tanpa maminya. Yang ini, yang ini, ini menjomblo, masih free. Yang ini gak usah ditanya deh. Yang ini mah sibuk perawatan. Ini sibuk perawatan. Ini adalah sepupu-sepupu kesayangan aku. Seperjuangan.